Hilang sejak Jumat, tanggal 20 Agustus tahun 2021, dua nelayan asal Lampung ditemukan selamat terombang-ambing di tengah Laut Jawa di atas perahunya yang terbalik. Sebelumnya kedua nelayan tersebut berlayar hendak mencari ikan di perairan Bengkunat, pesisir barat, Lampung dengan menggunakan perahu bertuliskan Bangau Putih. Di tengah laut, diduga perahu kedua nelayan itu terhempas ombak tinggi akibat cuaca buruk. Kapal mereka nyaris tenggelam, akhirnya sekelompok nelayan dengan kapal besar datang menolong dan mengevakuasi mereka. Diketahui korban bernama Irawan, 25, dan rekannya Rediansah, 23. Saat ini keduanya sudah kembali ke tempat tinggal di Lampung dalam keadaan selamat.